Ada bekas ni senang sebenarnya. So boleh just klik-klik je and then settle. This is my OOTD for today. Black shirt dengan seluar poket tepi. I tak tahu apa nama dia. Lepas tu ada bracelet dengan jacket from H&M. Jacket ni actually dah lama dah beli. This is how it looks. Kejam, kejam. Still. And then soft. Pasal dia baby ada pandu. Kita goreng ni. Breakfast for today. Sama kan kita tarik kan? Ya. Tadi dah habis. Onde-onde. Nasi lemak ayam merah. Ambil ni, ayam minuman. Satu dulu. Dua. Telur.
Aduh, ya Allah. Ya Allah. Makanya tadi pekerja dia cakap tak boleh letak dekat luar sebabnya keselamatan. So sampai je, korang akan nampak dua bilik kat sini dan lepas tu ada satu dapur. Ni ruang share, ruang sharing. Oh, ni bilik sebelah, sama je. Dia punya design bilik sama je. Kat sini semua lengkap awi. Tu si ada oven lagi. Lepas tu pinggan, mangkuk, kuali apa semua, pisau pun ada. Sinki dia. Tu ada fridge, ada tong sampah. Tong gas pun ada. Siap dengan fire extinguisher. Ni yang saya bawa daripada rumah. Now, bilik dia. Dia ada dua pintu. Sini satu. Dekat depan tu satu. So, jom kita tour bilik dia. So, kat depan ni dia macam balkoni lah. Kawan. By the way, kat sini tak ada aircon eh. Tapi, saya rasa kat sini memang akan sejuk sebab sekarang pun rasa sejuk. Even now dalam jam 2 kot. Dia ada dua katil queen kat sini. Kat tepi ada dua lagi katil. Tapi kalau nak datang lebih dari dua orang, kena add on RM50. Tak tahu kenapa dia buat macam tu, tapi extra, ada extra charge lah. Dalam pun ada fridge, suis lampu. Lepas tu ada safety box. Siap ada kelambu lagi. Now ni toilet dia. Toilet dia luas weh. Tengok toilet dia bersih. So this is the toilet. So memang, so far I memang puas hati lah. Tengok dengan cermin besarnya. Susah nak jumpa tempat yang best ni. Kat dalam toilet pun ada kipas weh. So tak risau, memang tak panas. Now, I nak pergi jalan-jalan. So ni pemandangan dari dalam. Bapak seram jalan dia. Tinggi weh. Dah lah tak ada penghadang belah kiri. Tak ada yang murah. Ini turun balik ke? Tak apalah, memang kita jalan-jalan ni.
Exercise bagi kau tengok. Kena hati-hati lah. Dah, tak boleh rakam. Family ni dia besar. Would you like? Okay. Okay.
Jadi tak kali. Overall, I rating tempat ni kalau 10, 10 out of 10. Tempat ni memang best untuk family sesuai, untuk vacation dengan kawan-kawan sesuai, untuk datang seorang pun I rasa sesuai. Cuba kalau ada yang jenis berani yang sebab kawasan dia sunyi lagi-lagi kalau malam. Tapi so far selamat sebenarnya. Even dekat dalam bilik pun ada safety box. Untuk orang yang sukakan estetik tenang, boleh datang sini. Sini ada black point, katil lengkap semua, tandas. Kat sini tak ada line internet, tapi ada wifi, so korang jangan risau. Tapi apa yang tak best adalah wifi dia tak boleh connect dekat semua apps. Hanya apps tertentu sahaja yang boleh. Macam contoh kalau korang nak Google tak boleh, korang nak buka Safari tak boleh, korang nak buka TikTok tak boleh, korang nak buka apa-apalah tak boleh. Yang boleh Instagram, Instagram dengan WhatsApp. Tu pun bolehlah, bolehlah, still acceptable untuk kawasan hutan. Ni memang dekat hujung, so kawasan hutan, so still acceptable. I think dia dah limitkan sebab maybe penggunaan data TikTok terlalu tinggi. I selalu main TikTok kan, so maybe penggunaan data TikTok tinggi, that's why. So basically apa yang I buat dekat sini, I'm just chilling myself, swimming, tidur, makan, masak. Macam I dekat rumah, cumanya bezanya jauh dari bandar. Untuk orang yang nak berjalan jauh dari bandar or staycation ke apa, boleh datang sini. I duduk kat sini cuma satu malam je sebab penuh. Jadi sebab I datang masa cuti sekolah pun. Semalam, petang malam pun ada dengar bunyi budak-budak tengah main semua. So far okay lah.
Kalau kau nak tanya adakah I akan repeat datang tempat ni, jawapan dia yes, of course. Tapi I still nak pergi dekat retreat yang lain. Sebab sekeping ni banyak, lagi-lagi dekat bangsa. Dekat bangsa je, I think ada 3-4 sekeping macam tu. Nice lah. I pergi je. I tak tahu tempat bilik lain macam mana condition dia, tapi tempat yang I duduk ni best lah. In case you want to know, tempat yang I duduk ni adalah Mursyid 2. Kat sini ada Mursyid 1, Mursyid 2. Dia bersebelahan. Belah kanan Mursyid 2, belah kiri Mursyid 1. Actually semalam dulu ni kosong, tapi I choose Mursyid 2 lah. Tapi hari ni Mursyid 1 ada orang. Saya pun tanya cerita ni dah kemas-kemas barang. Sekejap lagi pukul 12 dah check out lah. Tadi pun ada pekerja datang selesai. Nice, super nice. Kolam renang dia super nice, nice gila. Remember ni masa saya datang sekarang, masa saya datang semalam, tak ada orang dekat kolam tu. So memang enjoy je lah dari sini. Syok ni.